Selamat malam, Anda menyaksikan News Update. Saya Valerina Daniel. Pembangunan jembatan Musi 4 yang menghubungkan hulu dan hilir kota Palembang, Sumatera Selatan terus dikebut pengerjaannya. Nantinya jembatan tersebut menjadi salah satu sarana penunjang perhelatan Asian Games 2018 mendatang. Pembangunan jembatan Musi 4 telah rampung sekitar 65,23%. Jembatan Musi 4 ini nantinya akan membentangi Sungai Musi sepanjang 1.130 meter dengan lebar 12 meter. Jembatan yang menelan dana APBN sebesar Rp524 miliar ini ditargetkan akan rampung pada Juni 2018. Diharapkan jembatan Musi 4 menjadi solusi dalam mengurai kemacetan di Kota Palembang, terlebih dalam memperlancar arus lalu lintas para atlet dan kontingen Asian Games nantinya. Progres sampai minggu ini, progres itu 65,23%. Fokus pengerjaan itu sekarang di bentang utama di tengah sungai. Kendala saat ini relatif tidak ada. Sudah terselesaikan semua untuk jembatannya. Jembatan itu dari Azari sampai ke Slamet Riyadi ini. Untuk jalan aksesnya itu sampai sekarang lahannya masih dalam.